Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Video kali ini saya akan tunjukkan proses untuk membuat pati ketapang. Langkah pertama, kita kena sediakan baldi untuk kita cuci dan bersihkan daun ketapang yang telah kita kutip. Langkah kedua, kita kena ada garam kasar untuk kita cuci daun ketapang. Langkah ketiga, kita masukkan air paip untuk kita cuci dan bilas segala kotoran yang ada pada daun ketapang. Selepas kita masukkan air paip, kita biarkan daun ketapang direndam selama 1 jam. Selepas 1 jam daun direndam, kita akan buang air rendaman tu. Kita tak nak pakai air tu. Itu adalah air kotoran. Selepas kita buang air, kita akan masukkan semula air paip untuk kita bilas supaya daun ketapang kita bersih. Langkah seterusnya, kita akan ramas daun ketapang untuk pastikan daun tidak berair sebelum kita masukkan ke dalam bekas. Selepas siap kita masukkan daun ketapang ke dalam bekas, kita akan tutup bekas dengan serapat-rapatnya. Kita akan simpan selama 24 jam. Setelah 24 jam, kita menyimpan daun ketapang. Kita akan buka semula bekas untuk proses pati ketapang. Untuk membuat pati ketapang, kita hanya ambil daun sahaja. Batang tengah tu kita kena buang. Tujuan kita buang batang tengah tu untuk pastikan pati ketapang kita tidak berminyak dan selamat digunakan. Langkah seterusnya, kita akan masukkan air tanpa klorin mengikut kuantiti bekas dan jumlah daun yang kita gunakan. Tutup rapat dan simpan selama 24 jam sebelum digunakan. Sekian, terima kasih kepada yang dah like, share dan subscribe. Anda memang awesome.